Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal kalau nama lelaki, caption Shahnaz Ahmad ini raih perhatian netizen. Ini yang Shahnaz katakan. Perkongsian pelakon Shahnaz Ahmad di media sosial mencuri perhatian netizen di media sosial. Menerusi hantaran di Instagram, Shahnaz berkongsi satu foto yang memaparkan gaya potongan rambut terbaru yang membuatkannya kelihatan lebih kemas dan kacak. Namun caption yang diberikan oleh Shahnaz ini mencuri perhatian, seolah-olah menyatakan bahawa kaum lelaki tetap akan dipersalahkan terhadap apa yang berlaku. Kalau dah nama lelaki, sampai mampus pun orang akan tetap salahkan. Tapi orang tak akan pernah tanya kenapa dia marah atau buat macam tu. Eh kawan, teruskan biar mati kita bermakna satu hari kelak. Salam Ramadan. Caption Shahnaz di Instagram. Perkongsian Shahnaz mencetuskan pelbagai reaksi netizen berhubung captionnya di Instagram. Selain ramai yang memuji pelakon filem Jubana ini kelihatan semakin kacak. Women always right, mamu. If you are confident, people will say you are arrogant. If you are alone, people will say you are lonely. The hell with that, what people want to say about you. Ayat terpadu, orang tak pernah tanya kenapa. Betul, satu kertas putih diletakkan satu titik hitam. Bila tengok akan nampak satu titik hitam tu je. Sama juga dengan manusia, kebaikan seolah satu kertas putih tu banyak, tapi yang nampak satu titik hitam tu kesalahan. Kita usaha cuba jadi yang terbaik, tapi tetap kelemahannya nampak. Wow, dah dapat rambut raya. Betul lah. Mamu macam mana pun smart anak antu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Apa yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.